Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada beberapa doa yang akan selalu Allah ijabah. Yang pertama yaitu doa dari Rasul kepada umatnya. Yang kedua doa orang-orang yang dizalimi. Yang ketiga ialah doa seorang ibu kepada anaknya. Maka kami di sini akan membawakan sebuah drama dengan judul Jurej. Jurej. Ya ada yang wik-wik. Ah, wik-wik kan Jurej, Boy. Jurej. Baduik namanya. Jurej merupakan seorang yang beriman dan bertakwa dan sering beramal soleh. Serta ia tabahur dengan ilmunya sehingga masyarakat sangat mengenalnya dengan kesalihan dan ilmunya. Ia pun sering berdakwah pada masyarakat. Oh, Jurej ya. Oh, apa sih? Hari wali kita inget. Ia pun sering memberikan fitwa kepada masyarakat dan memberikan pencerahan. Abika dia teh pada menteri kamu pada tak taros tentang beberapa masalah. Halo. Oh, un mana we pada taros tentang naon dah sagi akan di keterang mana un dah akan di sagi jalan anu bodoh. Upami api biasa awalan karena tak tarosan anu kujan di cakupkan. Insya Allah babi di walau pemerintahnya insya Allah babi kemarin di walau tahu ya. Di kampung abi kitu aya nu jina teh jami terpandang gitu. Jalmi terpandang. Oh, kumargi aya dina ayat Qur'anna gitu. Oh, nya tos jelas bae dina ayat Qur'anna mah tingali bae dina surah Al-Isra wa la taqrabu zina. Kujang ke pamitos perang ke dia pangaosan, kujang wartosan, ngin wani-wani aja tetap kena jinah, ada tetap kena ugi haram, kobo melakukan kena jinah, nah uhun. Aduh, itu aja kang ya, dan aku ingin tumpul, abis pada kali ini harus ditumpul kan. Mohon ya, kita cari-cari aja nanti ya. Oh, ayat ini kenap? Oh, ini nyuguhan, oh, kayak ini nyuguhan ya. Dari itu nantinya, ada bunyi. Iya. Jurej pun merasa ada firasat buruk dalam hatinya. Dia kayak bingung, ujung-ujung ayah masyarakat anu naroskeun tentang jinah, buah-buah ayah firasat gorengnya pikir urang. Lah, daripada urang bingung pemikiran masalah, urang ibadah lah, sholat, pikir ngalegitkan karena masalah lah. Jurej pun pergi ke mihrabnya untuk beribadah dan menyendiri. Suatu hari ketika Jurej sedang melaksanakan sholat sunat, ibunya pun datang menghampiri Jurej. Dalam hati Jurej berkata, batalkan atau harus menjawab ibuku, tapi ia terus memilih untuk sholat. Jurej, ia bantuan emak mau sisuhan, sekir banyak emak. Ibunya pun jengkel dengan perilaku Jurej yang tidak menjawab, dan akhirnya ibunya mendoakan Jurej. Mana doa, mana doa.
mudah-mudahan juret sih. Amin. 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 Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena doanya yang sangat keras, Jurezen pun merasa sangat berdosa. Ibu, ibu Jurej, ibu mari naon tadi kan yang orang ke Jurej, manusia berlebihan. Oh, ibu berat ah. Oh, campuran itu tadi Jurej terkarakter sholat sunat pohon tengah Jawa. Yang ngusir bawain nama. Sisihan kumane? Ah, atau bagus. Di mana wocai? Di mana cari ya, awak? Yuk, yuk, mana? Mas turun siapa? Balik, balik ah. Dengan izin Allah doa ibu Jurej pun dikabulkan. Di suatu hari ketika Jurej sedang sholat di mihrabnya, ia didatangi oleh seorang wanita nakal yang menggoda-goda Jurej. Yang sesuatu ya, eh. Tersebut menggoda Jurej yang sedang beribadah. Kalau maksud anjen kan dia makan kuburin tersolat kena abi teh sange. Era mau batu. Kalau tujuan mana tadi ya jure? Kita apa we? Abi sange. Kela. Nah mana sange di ujung datang kamu solat kami. Kami beribadah. Era loba batur. Ke era kita siap ku Allah. Isi. Kini. Agak gue kurikir ibadah siapa. Wanita tersebut pun diusir oleh Jurej. Jengkel dengan tanggapan Jurej, ia pergi ke ladang dan mendapati seorang pengembala ternak yang sedang istirahat di dalam gubuknya. Karena penampilannya yang seksi, wanita tersebut diperkosa oleh pengembala kambing tersebut. Maaf, sensor. Tersebut akhirnya hamil dan melaporkan ke Pak RT. Wanita tersebut datang menghampiri Pak RT dan menceritakan apa yang terjadi.
ibadah abdi teh di hapilan ku si Jureun. Ah manya teu percaya teh. Ganti ganti. Geus aya teh maka dieu we. Mun bener ku si Jureun hayu ngabuktikeun. Hayu. Ah ka para masyarakat warga kampung Legok. Ayo ayo sadayana kumpul ini kumpul kumpul kumpul. Saya RT pun marah. Ayo kumpul. Ya tak ingin ada anak hasil jinah lahir di desanya. Ia ingin mengumpulkan masyarakat untuk mengumpul untuk mengepung Jure. Kumaha di kieu teh? Kenyaho. Ayo. Aya nama geus we datangan ka masyarakat si Jure bang. Gusur si Jure hayu. Ayo, siap. Iya, cara tanggung jawab nanya. Iya, kamu si jujur, goblok. Awas. Ketika Jurej beribadah di mihrajnya, datang masyarakat untuk menghakimi Jurej. Ketika Jurej beribadah, datanglah masyarakat untuk menghakimi Jurej. Juret, eta si Juret, Juret. Video sia hayu ngiruk. Ngiruk et. Eh, tanjurkeun musala nanjurkeun. Eta ere ka sarumaha. Ieu hapus anu sia, ngiri. Ere kitoe ka sarumaha. Awas eta. Anjeun ka nanjurkeun. Loro ya siksaan tanjokan si Juret tanjokan ka. Kala kala kala. Tanjokan. Siapa yang siap pulang hari jen keplok? Ya, bencana Juret, maneh senang hamilan iya parawan. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Tahu astagfirullah iya, iya bencana benar ah. Kala kita berwarna pisau Monawi. Ngane ngane. Kesian dia ya. Iya teh jelema teh anu pernah datang ka musala kuring, kuring keur salat manehna ngaganggu ngolok-ngolok susuna kana dada kuring boona diadekeun kana tarang kuring keur salat reuwas kuring teh. Manehna teh ngomong kieu cenah, kuring sange cenah. Da urang teh kumaha deui da keur salat, lain teh hayang, lain teh kuring teh sieun ku Allah gitu.
normal teh maneh teh normal teh. Ya nol. Iya susuk gede nah gitu. Ya, ya nol. Bucur demplon nah. Kieu weh. Ya normal da abdi teh enak dipintah geus weh kieu ayeuna mah ditanya cong ditanyanya biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana budak nanya keluar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyebat jenengan Allah mudah-mudahan ia orang biasa awal rekut dan tiahna kakawasaan Gusti Allah. Hei budak anu ayah dijanin anu jerapat tuangana iya awewe sok ngomong anjen dihamilan kusaha direnuhan kusaha nepikan kak sia ayah nepikan kana anak pun betul sia sok ngomong. Abdi budakna pengembala kambing hamba Allah anu dimuliakeun. Tuh, kadenge. Pengembala kambing. Tarak-tarak. Wanita tersebut dihakimi dan masyarakat pun meminta maaf kepada Jurej. Wong meminta hampura we ka Jurejnya. Tong hariwang, tong naon we lah. Ya Yuna, ke isuk pageto dibangun di musola. Please baiklah, tekudu kebaya dak yoga kuring ngerasa anjakal. Pas baiklah kuring pernah digeruan, kudu jadi indung kuring, kuring tak pernah ngajawab. Masulah nama tepasi nyin musola deh, coba nyin musola. Jangan pikir ibadah kuring, anu sederhana guys. Mohon, mohon, gar. Nyai nom hapunten juret. Mohon, mohon, tersawiyas. Lah deh gitu, manusia. Sini ewe. Kesimpulan dari dramanya, sayangilah ibu kalian, meski ibu kalian bukanlah siapa-siapa. Meski kalian orang terhormat, tapi hormatilah ibu kalian. Ingatlah ibu kalian yang mengandung kalian selama 9 bulan. Ibu kalian yang melahirkan kalian. Ibu kalian yang menyusui kalian selama 2 tahun. Ia yang merawatmu hingga kamu dewasa. Ingatlah perjuangan ibu. Tiap hari ia menyiapkan sarapan untuk kalian pergi ke sekolah. Patuhilah ibu kalian selagi itu adalah perintah baik dan tidak jauh dari agama. Tidak ada manusia yang paling mencintai kalian melainkan ibu kalian. Dan Allah pun memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada ibu dan ayahmu dengan sebaik-baiknya. Ketika kedua ibu, kedua orang tuamu hidup hingga berumur lanjut, maka rawatlah mereka seperti mereka merawat kalian. Bagi kalian yang masih memiliki kedua orang tua, syukuri. Dan untuk yang sudah tiada, doakanlah mereka, semoga mereka tenang di alam sana dan masuk surga. Jagalah mereka hingga mereka tua. Janganlah sakiti hati mereka dengan ucapan dan perbuatan yang melukai hatinya. Sekian penampilan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas penampilan. Itulah penampilan dari kelompok Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan untuk selanjutnya, pengumuman di Bangi. Pewat dari atas nama keamanan, kepada petugas waktu dan tempat kami persilahkan.